Halo, kita jalan-jalan lagi ya. Pada kesempatan kali ini, saya memenuhi janji untuk menemani Kevin jalan-jalan meskipun cuacanya lagi gerimis nih. Dan sekaligus membawa Anda dalam virtual tour untuk keliling area Batu Night spektakular di Kota Wisata Batu, Jawa Timur. Oh iya, nama saya Erika Ridias, apa kabar? Batu Night spektakular atau yang kita sering sebut dengan BNS ini merupakan jaringan dari Jatim Park Group yang beroperasi pada malam hari. Jadi, wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu gak akan kehabisan tujuan wisata, meski setelah matahari tenggelam. Yang pertama kali mencuri perhatian ketika memasuki BNS tentu saja adalah wahana kursi terbang ini, yang cocok banget untuk Anda yang suka memacu adrenalin. Sedangkan di sebelah kanan jalan yang indah ini merupakan wahana bagi Anda yang ingin adu nyali bersama para sahabat. Wah, seru apa serem ya kira-kira? Untuk Anda yang ingin melihat indahnya Kota Wisata Batu dari ketinggian, maka tentu wahana sepeda udara ini layak untuk dicoba. Sorry guys. Dan disinilah spot favorit para cewek-cewek kali ya. Di area yang indah ini, saya cukup kagum dengan keahlian para seniman lampion yang sudah membuat dekorasi cahaya yang luar biasa ini. Saya juga cukup yakin bahwa area ini sangat menghibur bagi Anda yang membawa anak-anak kecil. Karena tentunya pemandangan seperti ini tidak mudah dijumpai ya. Di beberapa area terlihat sangat cocok bagi Anda yang ingin melakukan pemotretan pre-wedding. Romantic vibe-nya dapat banget gitu loh. Nah, ini nih yang jarang. Di sini ada permintaan foto dari Kevin. Padahal dia paling sulit kalau difotoin. Tuh, bagus kan lokasinya? Terus kalau saya siapa yang motretin? Nasib. Namun Anda tak perlu khawatir. Di sini juga disediakan fotografer bagi Anda yang ingin buah tangan foto yang bagus. Cuman saya lupa nanya tarifnya. Hihi. Aduh, keren banget nih Lampion Garden. Nah, sekarang saatnya kita terusin keliling area BNS ini untuk menuju ke area berikutnya. Just trust that I'll keep it locked in a cell. Khusus untuk Anda para pecandu balapan, di sini disediakan go-kart dengan sirkuit yang keren banget. Ini bakalan cocok banget nih buat para istri yang pengen balapan sama suaminya dengan taruhan uang belanja bulanan. Semangat ya buat para mami. Ayo menang. Dan sampai juga ke wahana trampolin yang paling favorit buat Kevin yang paling nggak bisa diam. Anyway, trampolin di sini bisa juga buat dewasa loh. Jadi boleh banget untuk Anda yang ingin membakar kalori. Kalau saya nggak deh, lihatnya aja udah capek. Just trust that I'll keep it locked in a cell.
Never revealing no secrets, you're keeping these promises strong as a spell. I'll never tell. Dan di sini saya juga sempat mencoba beberapa wahana yang ternyata cukup membuat encok di pinggang saya, itu kambuh. Aduh, ampun deh. You're an angel, that's for sure. With some devil, hear your roar. But I like it, we on the floor. And my AB whispering. Used to have fun, now I'm bored. Do I miss you? Yes, of course. Think about that time when we stayed up all night talking. I can never let you go. Go on thinking about those secrets you. Just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets, you're keeping these promises strong as a spell. I'll never tell. Pada area sebelum pintu keluar, terdapat pasar wisata untuk Anda yang ingin membawa buah tangan. Dan Anda bisa membantu ekonomi insan pariwisata yang masih belum pulih sejak COVID yang lalu. Oh ya, di sini juga terdapat area foto yang Anda bisa akses dengan gratis. Dan tentunya dilengkapi dengan background yang unik dan seru. Berikut ini adalah daftar seluruh fasilitas yang ada di area BNS beserta dengan harganya. Yang mungkin belum sempat saya ambil gambarnya pada video kali ini. Karena memang tetesan air hujan pada kunjungan kali ini seringkali membasahi lensa saya. Semoga cukup informatif bagi Anda yang sedang merencanakan liburannya. Dan untuk Anda yang masih belum bisa jalan-jalan, semoga video ini cukup menghibur ya. Sampai ketemu di video Papi Kuku yang berikutnya. Stay happy, stay healthy. Bye.